Belajar chapter 6, okay, periodic table. Okay, and then macam yang kamu setting dalam video, kita ada dua parts untuk video untuk chapter 6, iaitu 6.1 dan 6.2. Okay, classification of elements dan juga periodicity. So, untuk sesi kali ini kita akan cover classification of elements. Okay, alright. So, bila kita cakap pasal classification of elements, apa yang kamu kena tahu adalah you must know how to locate. Okay, kamu kena tahu dulu location of an element dalam periodic table jadual berkala mengikut dia punya period, group dan juga block. Ini tiga benda yang kamu kena tahulah. Okay, period, group and block. Okay, saya jarang sebut period, group, block. Saya akan sebut period, block and group. Ah, senang sikit. So, PBG. Okay, itu adalah apa ni yang kamu kena tahu dalam 6.1 lah. So, daripada selepas sudah kenal period, block and group ni, period, block and group ni, okay. So, kamu akan belajar how to deduce macam mana menentukan location setiap element, okay, berdasarkan period, block and group ni daripada dia punya electronic configuration. Alright. Okay, so boleh kita start ah. So, first kali, okay, kamu sudah pernah dengar istilah period sebenarnya. Period dalam bahasa Melayu kita panggil apa, guys? Apa? Period kala. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa? What do we call period? Ya? Yeah? Kala, betul. Kala. Kala, okay. Ya. So, dia adalah horizontal row yang horizontal dalam periodic table. Kita ada 7 period semuanya. So, elemen dalam period yang sama, dia ada, ni, dua benda ni. Dia ada bilangan shell yang sama ya, yang terisi dengan elektron. Shell tu adalah petala ya, bilangan petala yang sama terisi elektron, yes. And then also dia juga ada same highest principal quantum number. Dia punya N sama. Masih ingat NLMS? NLMS masih ingat? Okay. So, saya beritahu kamu, chapter 6 ni sangat berkaitan dengan chapter 5. So, kamu kena master chapter 5. Okay, mesti tahu susun elektron, mesti tahu apa itu NLMS. Dan daripada sana, kamu boleh tahu macam mana mau apply dia untuk cari period, block and group. Okay, kalau chapter 5 kamu masih terkapai-kapai, make sure kamu back to 5.2 at least, okay, untuk tahu cara mau susun elektron. Okay. Are you with me, guys? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. So, kalau kita tengok sini contoh, ha, ada dua contoh lah sebaik itu, sodium dan juga aluminium ya. I hope by now you have now get used. Okay. Dan Na adalah sodium, ha, bukan natrium. Mm-hmm. Lah, sodium. So, sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, okay. 11 elektron kan, so 3s1 dia punya hujung. So, di sini, okay, di sini saya ajar buat border. Okay, buat border ni, okay. Kalau dalam exam, make sure kamu jangan kasi tunjuk ni border, ha. Kamu padam balik. Kalau dia minta susunan elektron, okay, if they ask for electronic configuration, alright, please do not write this like this. Okay, saya ada pergi marking sebelum ni, dia buat benda ni so tidak boleh diterima. Bila dia mahu susunan elektron, buat yang tanpa ini. Jangan ini ya, buat yang biasa aja. Ini kita guna ni untuk nota kita saja, untuk tahu di mana border dia. So now, macam dalam case ini, okay, period dia N sama dengan 3 sebab dia punya yang paling tinggi di sana adalah 3. Paling hujung, 3. Sama juga dengan AL, 3S2, 3P1, N equal to 3 juga. So, NA dengan AL dalam period yang sama, which is N equal to 3, period 3. Okay. Boleh ya period? Saya terus pergi yang kedua. Boleh? Boleh, sir. Okay. Next adalah block. Okay. Saya ajar, saya ada macam-macam. Kalau buku dia akan ajar grup dulu, ada buku dia ajar blok dulu, grup dulu, macam-macam lah. Tapi saya akan ajar blok dulu. Okay, saya rasa senang. Saya suka susunan dia PBG, period, block, group. So, saya akan ajar blok dulu. So, blok ni sebelum tu, ini adalah benda baru untuk kamu sebenarnya kan. Dalam SPM, I assume tiada ya. So, what you should know adalah dalam blok, okay, untuk periodic table, kita ada 4 blok saja. Okay, iaitu S blok, okay, P block, D block dan F block. Okay, alright. So D tu special untuk group 3 sampai 12. Itu adalah kita panggil apa ni elemen di sini ni? Siapa tahu? Transition metal. Yes, transition metal element. Okay, transition element. Okay, unsur peralihan.
Okay, S adalah group 1 and group 2 dan juga Nina, helium. Helium tu tersesat di sana, dia punya di sini juga. Dia pun adalah blok S juga, helium. And then P block adalah group 13 sampai group 18. Kecuali helium lah, okay, group 13 sampai 18. Inilah P block. And then last sekali F block adalah yang lanthanides dan actinides, okay. Masuk U nanti pun mungkin baru kamu akan tengok lagi lah benda tu. So, saya akan fokus 4 blok inilah. Okay. Now, macam mana mau tentukan dia punya blok? Okay. Blok ditentukan based on the highest subshell occupied by valence electron. So, kita skalanya akan bergantung kepada valence electron. Period tadi berdasarkan dia punya valence juga. Okay, di elektron paling luar. Yang ini pun berdasarkan dia punya valence juga. Okay, valence jadi paling luar. Okay, sekarang nih, tengok EL balik tadi. EL13, dia ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Okay, hujung dia adalah P. Hujung dia P. Cl, hujung dia pun sama. P, 3s2, 3p5. Ne, hujung dia 2s2, 2p6. P juga. So, P, P, P. Okay, semua yang ini adalah dalam blok yang sama, yaitu P blok. Okay. Sementara EL dengan Cl, lagi tepatnya dia dalam period 3 pula. N equal to 3. Ne dalam period 2. Sebab N equal to 2. Okay. So far so good, guys. Okay, ya, itu contoh kalau itu dalam P, blok P. Okay, sekarang kita ada 4 blok. Macam mana mau tahu dia blok S, P atau D atau F? Okay, kalau S blok, elektron configuration dia akan berakhir dengan S. Sama ada NS1 atau NS2. Ujung dia. Contoh, macam Li. Li kita ada 1S2, 2S1. Mg, dia berakhir dengan 3S2. K, potasium berakhir dengan 4S1. Kamu tengok di sana, dia N, N itu adalah dia punya shell, N dia 2, S1, ini NS2. Okay, potasium pula NS1. Jadi asal dia berakhir dengan S, S saja di sana dekat hujung, maka dia adalah blok S. Boleh guys? Boleh, sir. Okay. Li, dia punya hujung adalah 2S1. 2 di sana menunjukkan dia dalam period 2. Mg, 3S2 maksudnya 3. Shell equal to 3. Okay, period 3. K pula 4S1. 4 itu bermaksud dia dekat period 4. Boleh ya? Okay. Next, P block. P block macam yang tadi. Kalau P block, valence electronic configuration dia adalah NS2 NP something. NS2 NP something. Something itu adalah bermula daripada P1 dengan sampailah P6. The maximum is 6, okay, untuk P block. Jadi kalau kita tengok sini, B, boron. Boron 1s2 2s2 2p1. Jadi dia punya valence adalah 2s2 2p1. Pas kita buat bordernya 2s2 2p1. Okay, so 2s2 2p1 dia berhujung dengan P di sana, SP, P lah. Boleh? Blok P. Period dia period 2. Okay, argon. Argon pun sama, dia berhujung dengan 3s2 3p6. Okay, berhujung dengan P. Valence dia adalah 3s2 3p6 P. So P blok. Okay, period dia period 3. Alright. Okay, ini yang special. D. D ni special sikit. Kalau D, ha, dia berhujung dengan NS2 N-1 D something. Okay. Sampailah D10. Alright, tengok sini ya. So, first kali ada scandium. Scandium 21. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Ingatkah? 4S2, 3D1. Okay, dia punya susunan kita akan isi 4S dulu kan? Okay, bila mau tahu dia punya kedudukan, location dia, apa saya buat adalah saya akan cadangkan kamu kasih terbalik dia, susun balik 3D dulu baru 4S, okay, lepas sudah susun itu kan. Memang kita isi 4S dulu baru 3D. Kamu kekalkan begini tidak masalah. Kamu kasih terbalik pun tidak masalah. Saya suka kasih terbalik dia supaya saya ingat, oh, saya akan bagi dia ke border, ini dia punya border, border dan border, dan D dengan S ni berdekat-dekat. 3DS, 3D1, 4S2. Saya nampak saya D dengan S. Alright. Oh, 3D1, 4S2. Jadi dahsyat saya bilang. B
Bila ada jumpa D dengan S, okay, tips dia dahsyat, dia adalah blok D. Are we clear, guys? Yes, sir. Okay. Sama yes, juga untuk unsur di sini yang lain, ada cobalt dan juga zinc. Cobalt 3D7 4S2, okay. Jadi DS juga, dahsyat juga, so blok D juga. So period dia period. Okay, period dia period 4. Kenapa 4? Sebab yang paling tinggi dia isi adalah N equal to 4. Bukan 3 ya, 4 yang paling tinggi. Boleh ya? Dan last sekali zinc 3D10 4S2. Jadi jumpa lagi sekali, dahsyat, so blok dia D, period dia 4. Okay. SPD. F kita tidak belajar. Okay. Last but not least adalah group. Okay. Group adalah yang lurus ke bawah ni. So ini saya rasa kamu sudah tahu. Dia juga berdasarkan valence elektron. Berapa bilangan elektron dalam valence elektron? Berapa bilangan elektron dalam valence dia tu? Okay. Berapa valence elektron dia itulah menentukan dia punya group. Okay. Contoh. Okay. Kita ambil yang tadi. Ini kan valence dia 3S1. Maka period dia 3, block dia S, group dia 1. Lithium, period 2, block S, group 1. So ada valence 1. Ini pun sama, okay. Kita pergi scandium, okay. Scandium ni, ini scandium. 3D1, 4S2. Jadi, period 4, yang paling tinggi. Block dahsyat, block D. Group, group dia adalah 1 plus 2. Jadi, group 3. Boleh? Are you okay? Boleh, sir. Okay. And vanadium, 3D3, 4S2. Jadi period 4, block D, dahsyat, group 3 plus 2. Ingat, ambil dua-dua, dahsyat, ambil dua-dua, D dan juga S ni untuk dia punya group. So 3 plus 2, 5. Jangan ambil sampai S dengan P pula, ambil dahsyat saja. Boleh, ya? Boleh, sir. Okey. Dan macam kita semua sudah tahu, sudah maklum, kalau P block kita kena tambah 10. Okey. Contohnya macam boron 2S2 2P. Okey. So kita mula dengan period dulu, period 2. Okey. That's why saya suka susun dia ikut period, block, baru group. Sebab okay, kalau kita sudah tahu dia adalah P block, maka automatic valence dia 2 tambah 1 kita akan tambah dengan 10. So 2 tambah 1 tambah 10. So that's why group dia group 13. And then Al pun sama. Kita kena tambah valence dia 2 tambah 1 tambah 10. Dapatlah 13 juga. Alright. And that's it, guys. Jadi kesimpulan dia adalah untuk 6.1, segala-galanya bermula dengan electronic configuration. Okay. Kalau dia melibatkan 4S dengan 3D, try kasih rearrange balik dulu supaya D di depan, 4S di belakang. Okay, and untuk cari dia, carilah period dulu, baru block, baru group. PBG, PUBG. Okay, dan ingat kalau sudah tahu dia adalah P block, jangan lupa tambah 10. That's it, 3 simple tips untuk classification of element. Habis. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Kamu mau tanya? Tanyalah soalan sekarang. Okay. So, ini macam biasa. Okay. Sudah try buat? Try this one. Saya tidak bagi soalan test yourself dalam ni, kan? Test your power. Ini tidak isu ya, guys. Ada apa-apa mau tanya di sini? Ya, ada. Okay, that's it. Try this too. Ada isu? Okay, kita tengok ini ya. Try this two, element A, period 3, group 2. Okay. Okay, kita kena tahu nih, group dia 2, jadi automatic. Period 3 maksudnya dia isi sampai 3. Okay. Group 2 maksudnya valence elektron dia adalah 2. Okay, jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3. Dia sampai period 3, valence elektron dia 2. Jadi automatic dia adalah block S. Okay. B pula, untuk elemen B pula,
Period 2, group 15. Okay, group 15. Group 15 ni, okay, maksudnya bukan ada valence elektron 15 kan? Valence elektron dia berapa guys? 5. 5. Tu dia blok P. Macam saya tahu dia blok P sebab group 15. Ingat je, kalau dia 15, maksudnya grup dia, siapa-siapa yang grup 13 dan ke atas itu adalah P blok. 1 dan 2 adalah S blok. Okay, ini notes dia. Kalau grup, jadi boleh tengok di sini betul. Di sini ha. Group 1 and 2 S. 3 sampai 18 P. Antara itu adalah D. 3 sampai 12 adalah D. Jadi jangan terkeliru. Kamu boleh double check tu jawapan kamu. Kalau kamu terbuat salah kan, boleh double check lah. Contohnya macam ini tadi B, ini elemen B. Period 2. Jadi kita isi sampai 1S, 2S, ke 2P. 5 kan, jadi kita tahu sudah mestilah 5 valence elektron. Maka kalau kita tengok sini, ini valence dia. 2S2, 2P3. Okay. Kurang mencabar, kita tengok D pula. Yang elemen D. Elemen D, period 4. Period 4. Group 5. So kalau group 5, blok apa guys? D. Group 5, blok? D. Ya, yeah, blok D, betul. So, automatic valence electron dia pun 5. Jadi kalau kita tengok, B dan D ada valence electron yang sama, iaitu 5. Okay, 5. Tapi satu dekat P block, satu dekat D block. Jadi, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D berapa? Jadi kita tahu dia punya valence electron 5, jadi valence dia mestilah 4S2, 3D, 3. Okay. Alright. Next, start this three. Okay. The following table shows electronic configuration for element V, W, X, Y, and Z. Okay. Alright. So, based on the electronic configuration, state the block for each element. Okay. So, V dekat block S sebab 3S1. Dia sudah bagi kan? Base-nya dia sudah bagi. Okay. W dekat S block juga. X dekat P block. Y dekat dahsyat. So D block. Z dekat S. Okay. Ada satu yang tertinggal guys ya. Ini ada sepatutnya ada border di sini. Nah, tertinggal border ya satu. Take note ah, ada border di sana. Terlupa border tu. Baru perasan ada orang tanya tadi. Okay. Alright. And then. So block dia sudah tahu. Choose the element that have same group in periodic table. So yang mana same group. Macam mana mau tahu dia group yang sama atau tidak guys? Based on apa? Electron valence. Yes, betul. Valence electron. Yes. So. Kalau kita tengok sini, ini ada 1 valence electron, ini ada 2 valence electron, ini ada 5 plus 2, 7 valence electron, ini 2 plus 2, 4 valence electron, dan yang ini 2 valence electron. Jadi kalau kita tengok mana satu grup yang sama itu adalah ini dua ini, yaitu W and Z in the same group. Because both have same number of valence electron, which is 2. That's how you explain. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, try this 4. Cation Q2+ has the following electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay. Ini adalah cation sudah. Determine the period and group of element Q in the periodic table. So, demo yang element punya. Element kena faham, dia adalah atom yang neutral. Q2+ adalah yang sudah jadi ion. Jadi selepas jadi ion dia 3s2 3p6. Selepas jadi ion, ion apa? Positif. Maksudnya dia sudah kehilangan 2 elektron. Okey. Jadi macam manakah rupa atom Q? Okey. Dia punya electron configuration. Jadi kita kena faham. Okey, 1s2 2s2 2p6, dia buat 3s2 3p6. Okey, ini adalah sampai ion sudah. Kita faham bahawa Q
akan ada extra 2 elektron sebab dia hilang 2 itulah sebab jadi K2 plus. Jadi maksudnya extra valence tu ada dekat luar sini. 4s. Okey. Jadi daripada sini kita sudah tahu valence elektron dia di sini. 4s2. Jadi period 4 group 2. Okey. Boleh guys? Blok apa ini boleh, guys? Blok S. Blok S. Blok S. Yes, blok S. Alright. Okay, last but not least, try this 5. The atomic numbers of D and E are 16 and 20 respectively. Determine block, group and period of D and E in the periodic table. Okay. Tengok D dan E. So, D adalah 16, E adalah 20. Atomic number. Atomic number nama lain dia apa guys? Siapa tahu? Proton. Yes, proton number. Okay, nama lain kepada atomic number adalah proton number. Okay, make sure kamu tahu ah. Alright. So, proton number menunjukkan bilangan proton. Jadi kalau elemen dia punya proton tu sama dengan elektron. Jadi 16. Kita pun susunlah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay. Jadi automatic period 3 block P group 2 plus 4 plus 10. So P block kan jadi 16. Okay. Sementara E pula, okay, E pula adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Jadi period 4 block S group 2. Okay. My question. Okay, sekarang saya mau bagi kamu soalan ni. On the spot ya, tolong buat. What would be the formula of compound form between D and E? What would be the formula of compound form between D and E? Kalau D dan E bergabung, apakah formulanya? I left you with that. I give you 1 minute, 2 minutes. Faham ke soalan dia? Krik, krik, krik. Faham ke? Faham ah? Okay. Jika ada yang berlaku di tempat, jika ada yang berlaku di tempat, jika ada yang berlaku. Banyak cinta yang terlalu. Oh my goodness. Okay. Ada siapa-siapa mau try?
Hello. Can I try, sir? Yeah. Okay. Ah, siapa? Erwin, Hafizan, siapa yang tanya tadi? The answer. Hello. Sir. Yeah. Sir. Nah, siapa yang sedang mencoba? Tak. D dan E bergabung. Erwin, okay, Erwin. Try lah dulu, suruh tanya jawapan. Explain. Cuman, untuk yang di explain kan? Ya, kenapa dengan D? Dia add to electron. Dia akan add to electron. So, D akan add to electron. So, dia akan jadi D2 minus. D2 minus, okay, very good. And then yang E, dia akan remove to electron. E remove to electron, okay. So, dia akan jadi E2 plus. E2 plus, okay. Okay, very good, so far so good. Satu jadi D2 minus E2 plus, okay. Lepas tu? So, formula of compound dia. So, kalau dia bergabung, so formula of compound dia akan jadi? D2, E2. Betul D2, kan? E2. Okay. Sebenarnya kita akan letak E di depan ya. E2, D2. D2, D2. Okay. Kenapa kamu letak dua? Yang mana, sir? Kenapa itu di itu? Okay, good try Erwin, very good. Okay, ini okay. Memang dia akan jadi di itu minus sebab dia perlukan dua elektron lagi untuk jadi oktet kan. And then yang E pula dia akan remove dua ini untuk jadi oktet juga. Okay, formula of compound dia bila E dengan D bergabung. Okay, first kali letak E di depan. Kenapa E di depan? Sebab E charge positif, E negatif. Biasa yang dekat dalam ionic compound, dalam compound sebenarnya yang dekat depan adalah yang positif ion, yang belakang tu yang negatif ion. So E di depan bukan D. Okey, itu satu. Dari segi formula hampir tepat. Okay. Bukan paling tepat lah. Okey. Memanglah kita akan buat darab silang kan E dengan D. Ini 2 plus 2 minus. Kita pun darab silang dia punya tu. E dengan D darab silang. Okey, ada E2 D2. Sebenarnya tidak payah pun. Kita just ambil, kan sudah sama bilangan charge dia. So, kita perlukan satu E dan satu D sejak kan. So, tidak perlu dua di sana. So, terus ED dia punya formula. Boleh? Boleh guys? Boleh, sir. Boleh, sir. Ada yang mau tanya soalan? Sir, kalau yeah. Yang itu gitu kan? Itu tu yang di bawah tu dia bawa maksud apa sir? If. Oh. Boleh sir. Okey. Ini bermaksud apa? Okey. Ini bermaksud bilangan ni macam okey ini back to kita belajar ini. Chemical formula dulu. Yang kita belajar ada ingat, masih ingat ke apa nama chapter tu, chapter 3. Apa nama tajuk tu, empirical formula. Empirical. Ratio kan? Ini adalah empirical ratio dia, dalam tu. Contohnya kalau kita buat Emamora tu. Ingat ke Emamora? Okay. Yang last kali tu ratio dia, 1, 2 contohnya ratio dia. E dengan D. Jadi kalau E1, D2, jadi kita buat E, D2, begitu. Itu maksud dia. Boleh? Okey. Kalau kita dari, ini kalau kita deduce daripada empirical formula punya cara. Tapi kalau kita pakai ion saja, macam contoh kan kita dapat charge dia. E tadi E2 plus, D2 minus katakan. Katalah bukan D2 minus, katalah D minus. Jadi kita bilang kita mau gabung dia. Okey. Ini satu D. Jadi kalau kita mau kasih gabung dia, dia mesti neutral compound. Jadi mesti ada dua D. Dua D minus bergabung dengan satu E. Okey. Mesti dua D bergabung dengan satu E. Jadi
formula dia akan jadi E1 D2. E D2. Boleh? Bolehkah? Yes, boleh. Boleh. Boleh, sir. Tapi kalau charge dia macam tadi kan, dalam case yang saya bagi tadi, okay, dia memang 2 minus 2 plus. Jadi ratio dia berapa? Ratio dia jangan cakap 2 kepada, 1-1 ratio dia. Bukan 2 kepada 2. 1-1. Ratio tu adalah nisbah. Nisbah dia 1-1. Jadi, that's why formula dia ED. Bukannya E2D2. Nah, ini bukan charge ya. Di bawah tu ED saja. Okay. Yang di, nombor di bawah tu adalah ratio dia. Empirical ratio dia. Okay. Are we clear? Yes, sir. Okay. Ada soalan mau tanya? Ya, Fizan. Pasti kalau dia punya soalan SPM tu di pegang soalan. Apa? Kalau soalan PSPM ni saya lebih kepada macam mana soalan dia? Bentuk soalan. Oh, contoh soalan yang saya banyak adalah soalan PSPM lah ni. Oh, gitu ya. Begini. Cuma PSPM mungkin dia akan panjang lah. Bukan panjang apa, dia akan ada macam ini anak pertama, anak kedua soalan dia gitu. Ah, macam ni. Nah, ni lebih tradistri ni lebih kurang macam ni. Dia just minta upload group period lah macam tu kan. Yes. Sama ada dia minta yang itu atau dia bagi ion macam ni dan juga kamu kena tentukan period dan block atau dia suruh cari begini. Semua ni lah, tradis 1 sampai tradis 5 ada contoh-contoh soalan PSPM. Oh, tradis 1 bukan lah, tradis 1 terlampau senang. Macam terlampau direct, isi tempat kosong kan. Tradis 2 sampai tradis 5 tadi ni adalah contoh-contoh PSPM soalan. Oh, I see. Alright. Nanti dia akan bergabung dengan soalan daripada apa ni? Chapter 5. Yang periodicity 6.2 nanti. Tambah 6.2. Dan actually dia bergabung dengan chapter 5 juga sebab chapter 5 tanya pasal electronic configuration. Okay. Oh, yes. Okay. So, saya akan bagi soalan tutorial untuk kamu boleh start buat. Okay, tapi sebelum itu, okay, mari kita tengok soalan ini dulu. Kita try lah satu soalan ya. Okay, so, masih awal kan, terlalu cepat kita habis. Kita try dua soalan gitu lah. Let me just stop sharing the screen. Okay, let's have a look here. Entire screen. Okay. Boleh nampak kan ni? Oh, kejap. Kejap. Ah, tidak. Sekejap, ah. Nah. A window. Okay. Guys, boleh nampak kah screen saya? Ini saya mau tanya soalan. Boleh, sih. Boleh, ah? Ya. Okay. Soalan dia macam gelap sangat. Nampak kah? Jelas kah? Kamu nampak? Jelas. Okay. Okay, kita try number one. Element in the same vertical group of periodic table have same apa? Valence electrons. Exactly. A, valence electrons. Okay. Number two. Which of this element is not a electron. P-block element. Mana bukan P-block? Mana bukan P-block, guys? Natrium. Phosphorus, ya? Betul. A adalah. Kenapa natrium lah? Bahasa Inggeris sodium, kan? Kita puji ni soalnya. Okay. A lah. A sepatutnya adalah dalam blok apa dia ni? Sodium ni, natrium ni. Blok apa dia? S, yes.
S. Modern periodic table has been divided into berapa blok? Senang lah. Berapa blok, guys? Four. Apa four blocks itu? Four. SPDF. 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 Exactly. Okay, number four. Number four, upset. An element with an electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2 belongs to group berapa? Group 14. Group 6? 14. Jawapannya group 14. Ah, betul. Dia yeah, okay. Group 14. Period berapa nih? 2. Periodnya? 2. Period 2. Betul. P. Block dia apa? P. Betul. Okay. Okay, kita pergi nombor 7 terus. How many electrons are there in valence shell of O2 minus ion? Ha. Berapakah valence electron dalam O2 minus ion? Cepat. Ini kamu dapat fikir sebenarnya, dia ada trik dia. Dah payah buat pun dia punya ni. 8. Automatik 8. Kenapa 8, Afika? Original dia ada 2 elektron. Hah? 2? Valence elektron dia ada original ada 6 sebenarnya. Sorry, sir. 6. 6. Lepas tu 6 O2 2, minus. 8. Jadi tambah 2, 8. Okay. Tapi kalau saya punya trik, automatic sebenarnya. Kalau ion, automatic kalau ion lah. Ion, automatic dia ada 8 elektron. Valence dia sebab tujuan satu ion menjadi, tujuan satu atom menjadi ion adalah supaya dia capai octet. Octet configuration kan? Dia mau jadi octet. Dia punya ujung tu mesti octet. Itu tujuan dia jadi ion. Jadi kalau dia jadi ion sudah, maksudnya 8 lah dia punya valence elektron. Betulkah? Yes, sir. Hello. Betul, sir. Yes, sir. Yeah. Faham? Okay. Okay. So selebihnya nanti kamu boleh try lah dekat dekat dalam apa ni? Kamu punya saya akan bagi dalam Google Classroom nanti soalan ni. So boleh tengok sendirilah. Okay, so ada apa-apa soalan mau tanya before we end the session today? Cukup sudah ni. Saya mau kamu lepas ni habis ni, terus pergi study dulu 6.2, tengok video 6.2 periodicity, ada 3 video. So make sure kamu boleh buat. Cuma saya bagi tahu dekat video yang ketiga tu ada saya bagi tahu yang ada anomalous case tu, kamu fokus dekat anomalous case saja 6.2. Ada 3 video kamu kena tengok. So ni. Akmal Syamik, saya masih tidak faham soalan 7. Soalan 7 ah. Mari kita tengok soalan 7. Okey, salah. Mari saya tunjuk soalan 7. Okey. Okey, soalan 7 tu. Kenapa dia macam ni? Okey, soalan 7 tu kan O2 minus. Okey. Oksigen asalnya adalah oksigen 8 ya. Okey. Dia adalah 1s2, 2s2, 2p4. 8. Ini adalah atom. Kalau untuk dia punya ini, nampak kan ni guys, yang sedang share ni. Did you see it guys? Nampak? Okay. So, ini adalah O yang original. O2 minus, dia ada extra 2 elektron kan? Jadi extra 2 elektron tu tambah di mana? Tambah dekat sini. Ini. Jadi dia akan jadi kalau O2 minus maksudnya 1s2, 2s2, 2p6.
Soalan tanya berapakah valence elektron dekat O2 minus. Kalau kita mau cari valence, kita buat border di sini. Ini adalah valence kita. Jadi dekat sini kita ada berapa valence elektron. I'm gonna highlight now. Ada 2 di sini, ada 6 di sini. Jadi totalnya ada 8 elektron. Okay. Yang saya bilang shortcut tadi adalah we all know that tujuan satu atom mau jadi ion adalah untuk mencapai oktet. Betul? Oktet itu maksudnya dia mau capai oktet. Oktet itu dia mau dia punya valence elektron dia 8. Oktet itu 8, that's why otomatis kita tahu 8, tidak perlu pun saya kira. Itu sebenarnya shortcut lah. Okay. Tapi kalau kita mau double check, kita buat cara tadi lah. Okay. Paham ya Akmal? Oh, dilukis baru saya paham. Okay, dilukis baru paham. Okay. Right. Okay guys, so I guess that's it. Ada apa-apa mau tanya lagi? Okay, that's it. Tidak. Kenapa saya punya muka tidak keluar? Okay. Alright, so I guess I hope you guys understand today's topic 6.1. Okay, so I can try release video 6.2 secepatnya. 6.2 pula. Sorry. So I can release tutorial discussion 5.2 by this weekend. So kamu boleh enjoy. So minggu depan baru hantar tutorial chapter 5. Okay. And then minggu depan hari Selasa kita akan masuk 6.2. Boleh? So make sure tengok video. Kamu nampak ke muka saya? Saya tidak nampak muka saya ni. Kenapa? Tidak, sir. Tidak nampak sih. Tidak. Okay, sekarang nampak? Okay, nampak sih. Okay. So make sure tengok video 6.2 semua. So next week on Tuesday kita akan masuk 6.2 sudah. Boleh? Boleh ya? Boleh. Hopefully minggu depan kita target habis chapter 6. Okay, and then end of next week, minggu depan punya hujung tu, kamu akan ada UPS 2 merangkumi chapter 4 and 5 only. Dari chapter 6, 4 and 5. Boleh? So maybe Jumaat tu saya akan bagi kamu peluang untuk revise chapter 4 and 5. Okay, and dari semasa ke semasa saya akan try return kamu punya diagnostic test. Ada satu kelas lagi belum habis marking. Saya akan pelan-pelan lah dan juga lab report kamu. Alright, so hopefully we're gonna get to see each other soon. Hopefully, alright. Let me just end this recording. Okay. So hopefully